bertemu kembali. Sultan Kelantan Sultan Muhammad V esok secara rasminya akan ditabalkan sebagai Yang di-Tuan Agong ke-15 untuk tempoh 5 tahun. Majlis penuh istiadat pertabalan itu bakal berlangsung di Istana Negara. Wartawan Syafiq Syukri Jalil melaporkan. Sebelum itu, pada tanggal 13 Disember 2016, Sultan Muhammad V melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 menggantikan Sultan Kedah Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang tamat tempoh pemerintahan. Upacara itu turut menyaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sultan Muhammad V merupakan Sultan Kelantan yang kedua ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong selepas nendanya almarhum Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-6 dari 1975 hingga 1979. Menyingkap sisi pribadi Sri Paduka, Sultan Muhammad V diputerakan pada tanggal 6 Oktober 1969 di Istana Batu, Kota Baru, Kelantan. Nama sebenar baginda, Tengku Muhammad Faris Petra dan merupakan putera sulung kepada Sultan Ismail Petra dan Tengku Anis Tengku Abdul Hamid. Baginda menggunakan gelaran Sultan Muhammad V selepas dimasyurkan sebagai Sultan Kelantan ke-29 pada 13 September 2010. Sri Paduka mendapat pendidikan awal di Sekolah Sultan Ismail I Kota Baru sebelum menyambung pelajaran di Sekolah Antarabangsa Ellie Smith di Kuala Lumpur. Seterusnya, Sultan Muhammad V melanjutkan pengajian ke Ockham School Rutland, England sehingga 1989 sebelum menyambung pengajian dalam bidang kajian diplomatik di St. Cross College Oxford Centre for Islamic Studies sehingga 1991. Sultan Muhammad V gemar tampil dengan gaya santai dalam beberapa majlis. Baginda juga gemar berkain pelekat, berkopiah, memakai jubah atau berbaju Melayu ketika berangkat melawat rakyat atau ke masjid. Baginda juga tidak kekok bersama rakyat. Sering membahasakan diri sebagai kita dan ini membuatkan mereka selesa. Sultan Muhammad V ini bukan sekadar raja berjiwa rakyat. Malah, baginda menunjukkan teladan dengan menjadi imam dan membaca doa selain sering menghadiri majlis keagamaan di merata tempat. Kegigihan Seri Paduka menerapkan nilai kerohanian dalam kalangan masyarakat Islam terpancar jelas dengan kepribadian baginda sendiri selain penganjuran program Qiyam With Me yang diadakan pada setiap bulan Ramadan sejak tahun 2011. Sri Paduka juga gemarkan aktiviti lasak seperti bermain go-kart, menembak, memanah dan bola sepak. Sempena pertabalan Sultan Muhammad V sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15, seluruh rakyat mendoakan semoga Sri Paduka sentiasa sejahtera dan selamat bersemayam di atas tahta. Menjunjung kasih, Daulat Tuanku.